Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iaitu muka surat 6. Kalau yang jauh itu muka surat 6. Iaitu kita berhenti pada ayat firman Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Jadi maksudnya, bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, Allah Ta'ala arah Rasulullah supaya berkata kepada orang beriman kepada Allah. Kata apa? Pejam oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Allah Ta'ala suruh Rasulullah supaya kata kepada kita semua, pejamkan mata kita. Maksud pejam ni bukan pejam sungguh. Kalau pejam sungguh, kita belah pokok, kita belah bangunan. Maksud pejam ini adalah kita menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ni iaitu dengan cara tidak melihat perkara-perkara yang haram. Itu maksud dia. Menunduk pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dalam kitab Minhajul Abidin dia ada huraian dia. Maksud pejam mata ini ialah menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram. Benda-benda yang haram tu banyaklah tuan-tuan, perempuan sekalian. Melihat perempuan-perempuan yang ajnabiyah, iaitu perempuan-perempuan yang tidak diharamkan kahwin, tu ajnabiyah. Dia punya perempuan ajnabi. Melihat perempuan-perempuan yang mahram. Dia macam ni. Perempuan-perempuan yang dihalalkan kahwin. Ada perempuan yang diharamkan kahwin. Perempuan yang diharamkan kahwin, siapa dia? Iaitu isteri kita. Iaitu kakak kita, adik perempuan kita, kan? Ibu kita, mak mertua kita, kan? Itu perempuan yang diharamkan kahwin. Tak boleh kahwin lah, haram. Itu boleh melihat. Perempuan yang macam tu kita boleh melihat. Perempuan yang dihalalkan kahwin, iaitu perempuan-perempuan yang tidak ada hubung kait kekeluargaan dengan kita. Dia bukan sebab dengan nasab. Nasab ni keturunan. Bukan sebab dengan musaharah. Musaharah ni berambil-ambilan. Seperti mak mentua kita, itu dia panggil musaharah, berambil-ambilan. Dan bukan sebab dengan radha, penyusuan.
iaitu adik-beradik susu. Kan? Seorang perempuan yang mana ada orang lain yang menyusu dengan perempuan tu. Jadi kita dengan dia dikatakan apa nama mahram lah, artinya mahram ni maksudnya kita tidak boleh kahwin dengan dia sebab dia ada penyusuan, hubungan penyusuan dengan perempuan, dengan ibu susuan tu. Jadi memana benda-benda yang haram. Perempuan-perempuan yang tak ada hubung kait kekeluargaan dengan kita, saja-saja kita kita memandang, hukumnya adalah haram. Kalau saja-saja pilihan itu haramlah, haram. Kecuali ada beberapa perkara yang harus seorang lelaki harus melihat perempuan yang ajnabiyah tu, harus dalam beberapa perkara. Antaranya adalah ketika berlaku jual beli. Kita pergi kedai, kita nak beli barang. Ketika itu penjual tu perempuan, muda pula. Ketika itu harus kita melihat dia sebab kita nak beli barang tu tujuan. Kalau kita nak beli barang, tengok dia muda, kita pejam mata. Tak boleh tengok, haram. Tidak. Ketika itu haruslah. Harus. Yang kedua, ketika mengajak. Macam saya mengajak, boleh lihatlah tuan-tuan muslimat kat belakang tu. Harus. Boleh melihatlah. Tapi lepas mengajak, tak payahlah. Jadi, tujuan melihat tu ada tujuan. Mengajak ataupun tujuan kita bermuamalah, membeli barang, ataupun apa nama tujuan mengubat. Maksudnya apabila tidak ada doktor perempuan, doktor perempuan tak ada. Contohnya biasanya orang perempuan yang nak bersalin kat hospital, tidak ada doktor perempuan. Apabila tidak ada doktor perempuan, ketika itu darurat. Apabila darurat, dia kena cari doktor lelaki untuk nak menyambut kelahiran tu. Tetapi dengan syarat, dengan syarat mesti ada mahram perempuan tu, iaitu suami dia ataupun abang ataupun adik lelaki dia yang menemani apa nama perempuan tersebut. Kemudian doktor yang nak merawat perempuan itu, dia hanya boleh melihat sekadar yang diharuskan. Maksudnya dia ada had batasan dia. Jarak kita nak buka aurat perempuan tu ketika nak mengubat, berapa panjang mana, besar mana. Dia ada jarak-jarak dia. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Maksudnya doktor lelaki tu apabila diharuskan dia buka aurat, dia tak boleh buka sewenang-wenangnya. Dia kata, inilah peluang aku, bila lagi aku nak lihat, dia pergi buka semua. Dia pergi selok semua, itu haram. Jadi dia buka aurat perempuan ketika nak mengubat, ada dia punya kadar dia, panjang mana, lebar mana. Kemudian dia mesti ada suami dia ataupun mahram dia, abang dia ataupun adik dia, barulah dia boleh mengubat perempuan tu ataupun nak menyambut kelahiran bayi tu. Sebab tu hari ni kalau isteri kita bersalin ke hospital, suami kena pergi tengok. Jangan duk pakai harap saja. Pakai harap duk kat rumah ya. Tentu balik ya. Kena pergi tengok apa yang berlaku kat sana, kita tak tahu. Kan? Jadi ramailah orang yang terlepas pandang perkara-perkara yang remeh. Dia kata tak apalah, sana doktor banyak, misi banyak, tapi kita tak tahu apa yang berlaku kat sana. Bukan kita nak tuduh, tapi kena tengok sekurang-kurangnya kita sendiri yang menyambut anak kita sendiri. Kita masuk tengok macam mana
seorang perempuan melahirkan anak begitu susah. Nah, dia telah mengorbankan separuh nyawa dia untuk melahirkan kita. Dan kita sendiri yang ambil anak tu untuk diazankan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Supaya awal-awal kalimah yang diperdengarkan kepada kanak-kanak tersebut adalah kalimat tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil-ambil tu terus azan dan terus iqamah. Kalau boleh kita tahnik sendiri. Tahnik ni ada buah kurma sebiji cukup. Kita ambil buah kurma, kita kulung-kulung dalam mulut kita, kita ambil masuk dalam langit anak kita tu. Mudah aja. Tak susah payah duk pergi tok guru ni, ustaz-ustaz ni. Kita sendiri yang boleh buat dan kita tu lebih baik lagi. Masuk buah kurma yang telah dikunyah oleh kita sendiri dalam langit anak kita, kita baca doa. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid-din wa 'allimha at-ta'wil. Mudah aja. Kan? Biasanya hari yang ketujuh lah orang buat tahnik. Tapi hari ini disebabkan budak yang lahir tu banyak yang kena kuning, jadi tak sempat hari yang ketujuh. Hari yang kebelah-belahan, berpuluh-puluh, anak dah besar dah, rambut lebat dah, baru nak buat tahnik. Tu pun masih boleh. Jadi tahnik ni dia dituntut oleh dituntut kepada ibu bapa. Tuntut tu sampai bila? Sebelum anak tu sampai usia baligh. Sebelum dia baligh, dituntut kita yang kena buat tahnik untuk anak kita sendiri. Selepas dia baligh, tak dituntut dah untuk ibu bapa buat. Dia boleh buat sendiri. Selepas dia baligh, kita tak dituntut dah buat sebab dia baligh dah. Dia kena buat sendiri ya. Itu pun kalau dia buat. Sebab tu ada riwayat kata ada riwayat kata, ni riwayat, orang yang tidak membuat tahnik ataupun akikah untuk anak dia, orang yang tak buat akikah, bukan tahnik, orang yang tak buat akikah untuk anak dia, dia tidak mendapat syafaat daripada anak dia sendiri. Akhirat besok anak tu tak boleh nak syafaat, nak tolong ibu bapa dia. Sebab apa? Sebab ibu bapa dia tak buat akikah untuk anak dia. Itu riwayat. Walaupun riwayat ni kita kena pegang lah. Kan? Tak boleh kita, sekiranya kita tak mampu buat seekor kambing, kita masuk hak tumpuk tu 600.5. 600.5. Kalau lelaki berapa ekor? 2 ekor. Kalau perempuan seekor kambing, lelaki 2 ekor lah. Tapi sekiranya lelaki kita buat seekor kambing, dah lepas dah, sudah terlepas hukum dah. Hak dua ekor kambing tu, itu afdal. Lelaki 2 ekor. Tapi kalau kita buat seekor, dah lepas dah tanggungjawab kita. Yang 2 ekor tu hak afdal. Afdal ni yang lebih baik lah. Buat 2, buat seekor pun dah lepas dah. Itu. Dan mereka memelihara kemaluan. Dan memenjam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu. Mereka itu umat dia lah. Dengan memelihara faraj. Faraj ni, faraj. Mereka itu umat Nabi Muhammad. Nescaya meliharalah mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Ni kitab lama dia baca macam inilah. Sebab itulah orang lelaki diharam melihat seorang
Amrod. Amrod ni dia lelaki yang handsome. Amrod ni lelaki yang handsome, yang lemah lembut, yang sifat dia seperti sifat orang perempuan. Ha, tengok lelaki ni comel. Ada lelaki yang comel macam ni, putih comel. Jadi orang lelaki melihat lelaki yang comel ni, yang handsome ni, dengan syahwat, dengan syahwah, dengan perasaan syahwat, keinginan kepada dia, maka melihat lelaki amrok yang handsome tampan tu adalah haram. Bukan saja orang puan saja, lelaki-lelaki pun tengok lelaki-lelaki boleh naik syahwat, haram. Ha. Begitu juga seorang lelaki, dia melihat adik perempuan dia dengan syahwah, dengan syahwat. Tapi jarang ada lah. Tapi zaman lah ni mungkin ada kot. Zaman lah ni ada. Seorang lelaki dia melihat adik perempuan dia dengan syahwat pun dihukum haram. Sebab syahwat tu. Dengan syahwat tu. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, apabila bersentuh lelaki dengan perempuan tanpa syahwat, tak batal. Tak batal. Tapi dengan syahwat, batal. Itu mazhab mereka lah. Mazhab kita Syafi'i, sentuh dengan perempuan tetap batal. Ada syahwat ke, tak ada syahwah ke, tetap batal. Itu mazhab kita Syafi'i. Nescaya memelihara mereka itu akan segala farad. Farad ni, farad mereka itu perempuan daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi orang-orang perempuan, orang lelaki-lelaki diharamkan melihat benda-benda yang berbentuk farad lah. Farad ni tuan-tuan tahulah, tak payah hurai lah. Kan? Dan orang perempuan dia kena jaga kemaluan dia. Dia kena jaga faraj dia. Sebab tu apa nama Rasulullah ketika mana di Mi'raj, Rasulullah melihat ahli neraka kebanyakan orang-orang kaya. Ahli neraka tu kebanyakan orang-orang kaya dan kebanyakan perempuan-perempuan. Kan? Sebab apa? Kebanyakan ahli neraka ni perempuan dengan sebab mulut. Mulut tu cakap banyak, beletiak. Yang kedua, dengan sebab faraj, kemaluan. Dia tidak memelihara kemaluan dia. Maksudnya apabila dia dengan suami dia sendiri, apabila sampai tempoh yang diharuskan bersama dengan suami dia, dia kata saya tak boleh lagi, saya masih lampu merah. Dia bohong suami dia. Itu berdosa. Dia menegahkan hak suami dia ke atas dia. Tak bolehlah dia bohong. Cakap bohong, kena hamat elok-elok lah. Kan? Lampu merah ke lampu hijau? Kan? Kalau lampu merah, dia pergi langgar juga, maka berdosa. Mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu ulama, dia ada orang buat kajian, orang yang wati isteri dia adalah haid, maka anak yang keluar itu menjadi kurang sempurna di segi akal dia. Dan apabila wati dalam masa haid, darah-darah haid tu dia kotor, dia ada kuman. Apabila dia lekat kepada lelaki ni, dia jadi masalah kesihatan pula. Dia berapa, tak berapa nak elok lah. Itu maksud dia. Itu diharamkan wati ketika haid. Dan yang demikian, memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bagi orang perempuan ni, dia kena jaga kemaluan dia. Dia kena jaga keluarga dia. Dia kena jaga segala-galanya. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam yang zahir. Maksud Allah Ta'ala ni, dia tahu semua. Seperti mana tahu benda yang zahir, benda yang batin pun Allah Ta'ala tahu. Kita tak payah duduk sembunyilah.
Benda kata-kata hati kita, gerakan hati kita, kita tak boleh nak sembunyi. Allah Ta'ala tahu semua. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Bagi ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Benda yang tersembunyi dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Berbeza dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tahu ni, mengetahui benda-benda yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil, yang halus-halus, tidak tahu. Allah Ta'ala tak tahu. Itu satu i'tiqad yang salah. Yang mana Mu'tazilah ni satu kelompok dalam ajaran tauhid yang lari dengan pendapat dia, lari dengan ahli sunnah wal jamaah. Di mana Mu'tazilah ni dia lebih mengutamakan akal fikiran. Dia tidak berpandu kepada wahyu Allah Ta'ala. Contohnya Mu'tazilah ni mengatakan bahawa tidak ada seksa kubur, tidak ada nikmat kubur, tidak ada syurga, tidak ada neraka, tidak ada jambatan siratul mustaqim, tidak ada mizan, tidak ada hisab, tidak boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Itu i'tiqad ahli i'tiqad Mu'tazilah. Apa pun tak ada. Apabila orang mati, habis, kosong, tak ada berlaku apa-apa. Jadi i'tiqad itu seperti mana i'tiqad orang yang bukan Islam. Jadi kita orang Islam kena i'tiqad, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu mengikut Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahawa Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Maksudnya benda yang batin pun Allah Ta'ala mengetahui. Seperti mana berlaku, ada cerita seorang tok guru lah. Seorang tok guru ni dia ramai anak murid dia. Kemudian dia bagi pisau kepada anak murid dia. Bagi pisau seorang bilah, lepas tu bagi ayam seorang seekor. Hampa pergi sembelih ayam ni. Pergi sembelih tempat yang tak dinampak oleh orang. Orang tak nampak. Semua pakat pergi sembelih. Kawan ni sembelih. Ni tok guru. Saya sembelih dah ni. Oh hebat. Saya sembelih tempat orang tak nampak. Siapa pun tak nampak. Oh hebat tu guru kata. Semua pakat sembelih. Ada seorang saja anak murid, dia kata, "Hai tok guru, saya tak boleh sembelih." Awak tak sembelih? Kawan sembelih habis dah. Tak ada tempat yang tak nampak. Semua Allah Ta'ala nampak. Dia masuk dalam lubang semua nak sembelih. Dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala melihat dia walaupun tempat yang sunyi. Jadi tok guru tu kata, "Kamu anak muridku sejatilah. Kamu boleh ganti aku mengajar sebab kamu ni faham tentang konsep ihsan itu." Sebab tu dulu ni ada juga masa duduk di maktab dulu ni, geng-geng ustaz lah, ada khusus sembelih ayam ni. Geng ustaz semua nak sembelih ayam ni, pakatlah sembelih. Semua pakat sembelih. Sembelih ada kepala, bawa kepala main tunjuk. Ada seorang ustaz tu, dia sembelih ayam kepala putih. Antara ramai-ramai tu, hak khusus tu, dia seorang sembelih ayam kepala putih. Boleh makan tak kepala putih? Dia sembelih tapi kepala putih, kita boleh makan ayam tak? Boleh lah. Tapi kepala putih tu dia makruh. Sembelih jangan bagi putih kepala tu dia makruh sebab dia menyalahi kaedah Nabi. Dia nak sembelih ayam ni dia kena putuskan dia punya halqum dan mari. Halqum tu saluran pernafasan. Mari tu saluran makanan. Dua tu kena bagi putih. Kalau tak putih, ayam tu tak boleh makan.
dan dia kena bagi putus dia punya wadajain, orat lehak sebelah kanan dan sebelah kiri tu. Tapi yang dua benda ni, halqum, orat halqum dengan mariq, orat pernafasan dengan orat saluran makanan tu kena bagi putus lah. Barulah boleh makan ayam tu. Tu. Kalau di sini yang sembelih ayam tu lelaki. Lelaki. Kalau di negara Arab, yang sembelih ayam tu perempuan. Tuan-tuan, perempuan tak bisa tengoklah orang perempuan sembelih ayam. Kalau tengok orang perempuan sembelih ayam di sini tak tahulah. Pakat heboh lah, mana berlaku orang perempuan sembelih ayam. Di Mesir sana ada, kalau pergi kedai Tok Arab, kita minta ayam, perempuan tu sembelih ayam. Kita sembelih ayam pegang dua orang, punya takut ayam tu lompat. Hak seorang pegang kaki dengan sayap, hak seorang pegang kepala, tu dia menghadap kiblat. Arab, pi kedai Arab, perempuan tu sembelih ayam, dia pegang seorang dia. Ni botol ni. Ni kepala ayam lah. Dia pegang kepala orang. Pegang kepala ayam tu duduk punya tu. Bisa hebat. Lepas tu dia tahu lah kelupok-kelupok lah tu. Kita jangan berlaku lah orang perempuan sembelih ayam semua lelaki belaka. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Bahawasanya ayat ni dia satu ancaman supaya kita ni jagalah mata kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan duk melihat perkara-perkara yang haram. Sebab mata ni, dia satu hari kelak mata ni akan melihat Allah di akhirat besok. Dalam syurga, mata kita ni akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita cemari mata kita dengan melihat benda-benda yang haram. Kan? Benda-benda yang tak elok. Duk tengok gambar Hindustan duk menari. Duk tengok video-video yang tak elok yang memberangsangkan syahwat. Duk tengok mak salah tepi pantai. Dan mata yang sama juga akhirat besok. Bagaimana mata yang begini rupa boleh melihat zat Allah dalam syurga? Kalau di dunia kita mencemari dengan benda-benda yang tak elok. Sebab itu dari awal-awal lagi mata kita kena jaga. Supaya tidak melihat benda-benda perkara-perkara yang haram. Dan mata kita sepatutnya kita guna kepada tempat yang diridai oleh Allah. Apa dia? Tengok Al-Quran. Baca Quran, itulah fungsi mata kita. Tengok hadis Nabi, tengok masjid, tengok ciptaan Allah, tengok benda-benda yang baik, bukan tengok kepada perkara-perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Maksudnya pejam tu tunduk pandangan. Ya maksyara syabab, wahai pemuda, termasuklah pemudi. Manistata'a minkul ba'ah, barang siapa yang mampu di kalangan kamu yang ada yang ada ba'ah ni, yang ada mahar, ada wang ringgit, ada nafsu dan sebagainya, fal yatazawwaj, maka dia kena berkahwin. Dia kena berkahwin. Berkahwin tu, sebab berkahwin tu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tak mampu, nak tapi tak mampu, dia kena berpuasa. Fa innahu aghasu lil basar, kita puasa. Puasa itu boleh meredakan syahwat kita. Sebab itu tuan-tuan, orang Arab
dia nak kahwin payah. Sengah tu nak kahwin sampai umur 40 baru kahwin, umur 35 baru kahwin. Sebab Arab di sana kan, dia di apa nama, di pihak pengantin perempuan tu, ibu bapa pengantin perempuan tu, dia minta sakan-sakan sangat. Kena ada rumah sebiji, kena ada kereta sebiji, kena ada duit 30,000. Oh, kalau kita macam tu, jenuh ha? Kan? Kita buat rumah pun lepas kahwin. Baru buat rumah, betul tak? Beli kereta pun lepas kahwin. Sana, setengah masyarakat dia, kena ada semua-semua tu, baru boleh kahwin. Sebab tu, mereka cari duit dulu, nak kahwin susah. Tu Arab lah. Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Maksudnya kita pejam mata, tundukkan pandangan kita, jangan melihat benda-benda yang tidak halal yang memandang kepadanya, kepada benda yang haram itulah. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya, kemaluan seorang itu, daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Jaga kemaluan kita semua. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan. Wajib kita ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah tu wajib. Dan jika tiada, kalau tak mahu ikut perintah Allah, nescaya adalah ia seseorang itu jahat perangai, tak ada akhlak lah, tak mahu ikut perintah Allah, jahat lah. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan adapun memberitahu maka firmannya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraid itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksudnya, dengan cara kita menjaga mata kita, menjaga faraid, Allah tak, hati kita akan menjadi bersih. Jiwa bersih, hati bersih, dan mudah kita nak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita menundukkan pandangan. Atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraid itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati. Maksudnya kita pejam mata, maksud menundukkan pandangan, tak tengok benda yang haram, memelihara faraid, boleh menyebabkan hati kita bersih. Hati kita daripada alam mai, daripada alam malakut dulu ni, dia bersih, suci seperti kain putih. Mai ke dunia dibalut dengan jasad. Apabila dibalut dengan jasad, apa nama, roh bukan hati, roh ni, roh dia mai daripada alam malakut dulu ni, mai ke alam dunia, alam syahadah, dalam keadaan bersih seperti kain putih. Kemudian roh tu dia masuk dalam badan, diselimut dengan apa nama, jasad kita. Apabila diselimut dengan jasad kita, maka di situlah roh yang suci, lama kelamaan dia menjadi berubah dengan sebab jasad ni banyak melakukan dosa. Daripada putih dia menjadi kelabu-kelabu, hitam legam. Itu disebabkan dosa. Sebab tu roh ni nak bagi bersih balik, iaitu dengan kita selalu baca Quran, selalu solat sunat, selalu selawat atas Nabi. Maka roh yang benda dengan maksiat tadi, dia akan menjadi putih semula. Putih semula. Sebab tu kita kena selalu sembahyang sunat rawatib. Rawatib. Lebih-lebih lagi kita kena selalu sembahyang sunat duha. Sunat duha. Yang mana sunat duha ni 2 rakaat, paling banyak 12. Nabi kata barang siapa yang sembahyang sunat duha 12 rakaat,
Allah Ta'ala akan tulis 1,000,000 kebaikan dan dihapuskan 1,000,000 kejahatan dan diangkat 1,000,000 pangkat di sisi Allah, dan dibina kepada dia rumah dalam syurga dengan syarat buat 12 rakaat. Buat 2 pun tak apa, Allah Ta'ala tahu semua. Kan? Tu sunat duha, iaitu masa dia pukul apa nama duha ni yang paling afdal kita buat ketika terik tu. Dia punya cahaya matahari sedang duk keluar terik tu, iaitu dalam pukul 8:30 ataupun pukul 9. Dia punya cahaya dia kuat. Ketika itulah dituntut sembahyang sunat duha. Sunat duha. Sunat duha, kata ulama, sunat duha dengan sunat isyrak tu benda yang sama. Kan? Dan kata setengah ulama, sunat isyrak tu sebelum sunat duha tu. Kan? Kalau matahari terbit tu tak boleh sembahyang lagi. Itu dia panggil waktu-waktu yang di haram sembahyang. Dia panggil waktu-waktu makruh. Waktu yang diharamkan sembahyang ada 5. Ketika matahari sedang terbit, ketika matahari duduk tengah langit rembang, ketika selepas asar, ketika matahari sedang duduk terbenam, dan ketika selepas subuh. Itu waktu-waktu diharamkan sembahyang, sembahyang sunat, sunat-sunat mutlak diharamkan sembahyang. Kalau sembahyang sunat yang ada sebab terdahulu, boleh. Sunat sebab-sebab yang terdahulu ni seperti sunat tahiyatul masjid. Sebab kita pergi ke masjid, mestilah ada sebab terdahulu, iaitu masjid, memuliakan masjid. Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu sebab yang terdahulu, boleh kita sembahyang mana-mana waktu dalam 5 waktu yang diharamkan sembahyang. Kalau sembahyang sunat yang ada sebab terkemudian, diharamkan sembahyang dalam 5 waktu ni. Sebab terkemudian apa dia? Seperti sembahyang sunat tasbih. Nak masuk-masuk masjid, ayah aku nak sembahyang sunat tasbih. Haram dalam waktu yang diharamkan sembahyang. Sebab tasbih ni, dia sebab yang kemudian. Ataupun sunat istikharah, itu sebab yang terkemudian. Maka diharamkan sembahyang dalam 5 waktu ni. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat, tengah rembang, diharuskan, dibolehkan sembahyang sunat. Dia tak haram. Hari Jumaat saja. Kalau di Mekah, di tanah haram, tak diharamkan langsung sembahyang dalam 5 waktu ni. Sebab dia tanah haram. Kan? Sebab subuh ke, tengah matahari lembang ke, lepas asar ke, sembahyang apa pun tak haram. Tetapi kalau di tempat orang duk niat miqat, di Tanaim tu, di situ dia tanah halal balik. Apabila tanah halal, dia diharamkan sembahyang dalam waktu yang diharamkan sembahyang, 5 waktu ni. Kan? Di Madinah pun sama juga. Dia 5 waktu ni diharamkan sembahyang yang disebutkan tadi. Sebab di Mekah tu dia ada tanah halal, tanah haram. Kaabah, masjid, dia ada kawasan dia, ada dia punya hak-hak dia. Itu sunat duha. Sunat duha ni kita kena buatlah. Saya pun lupa. Kan? Nak buat tu satu pengorbanan juga lah nak buat. Dan Nabi pun suruh kita selalu sembahyang sunat-sunat rawatib. Kan? Sunat rawatib ni sebab tu Nabi kata kita sembahyang sehari semalam sunat ni mesti kena ada 12 rakaat. 12 rakaat. Rahimallah man sallal asra arba'an qabla al-asr arba'an.
Allah Ta'ala sayang kasih kepada orang yang sembahyang sunat sebelum asar. Sembahyang sunat sebelum asar Allah Ta'ala kasih. Dan juga kita sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Orang yang sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur, dia diharam disentuh oleh api neraka jasad dia. Dia ada sembahyang yang sunat muakkad dan ghairu muakkad. Yang sunat muakkad ni sunat rawatib yang sangat-sangat dituntut yang kita kena buat, iaitu 2 rakaat sunat fajar. Sunat sebelum zuhur, sunat selepas zuhur, sunat sebelum asar, sunat selepas maghrib dan sunat selepas isya. Itu sunat yang muakkad yang sangat-sangat dituntut. Yang sangat-sangat dituntut. Sikit lagi. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan dan adapun menakutkan, maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia, ya Allah, akan batin. Batin ni apa dia? Barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia, ya Allah, akan yang zahir. Allah Ta'ala tahu semua. Maka selagi membalas ia, Allah akan dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia, ya Allah, dengan pahala dan kesenangan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Maksudnya mafhum daripada ayat pengarang ni, kalau kita buat baik dapat pahala dan dibalas syurga. Kalau buat jahat dapat dosa dan dibalas neraka. Itu. Dan firman Allah, ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur, artinya mengetahui oleh Allah akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharam. Mata ni duk liat, duk belet. Duk tengah sembahyang Allahu Akbar, mata tu duk main, duk belet kiri, belet kanan. Dia tahu sebelah kanan dia siapa dia. Ada apa orang? Belah kiri ada apa orang? Dia kenal siapa dia? Mata duk belek. Itu makruh lah. Sembayang duk belek orang. Ataupun sembayang kita duk belek atas. Umpat makruh. Belek atas. Belek kiri, kanan, makruh. Kita kena tengok mata tu, tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Barulah hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni duk tengok mata, buat benda makruh banyak, nak khusyuk macam mana? Dan mengetahui ia Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita. Cita-cita nak buat baik ke, nak buat jahat, Allah Ta'ala tahu semua. Mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Jadi Allah Ta'ala dia tahu hati kita semua. Sebab itulah ada riwayat mengatakan, yang pertama sekali Allah Ta'ala melihat hati kita dulu. Lepas Allah Ta'ala melihat hati kita, maka Allah Ta'ala melihat anggota kita pula. Sebab itulah kita sembahyang ni, hati pun sembahyang, dia punya zahir pun sembahyang. Dia ada sembahyang yang zahir dan dia ada sembahyang yang batin. Sembahyang zahir apa dia? Anggota kita sembahyang. Rukuk sempurna, sujud sempurna, semua sempurna. Maka hati kita pun kena sembahyang juga, iaitu ingat Allah, ingat kebesaran Allah, barulah selari jiwa, hati, anggota dengan hati kita, dua-dua sembahyang menuju kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembahyang zahir saja, hati tak sembahyang.
Nasib baik kita mai kat surau ikut imam. Kita tak silap dah. Kalau di rumah mesti silap. Ha, mesti silap. Sebab zahir semayang, hati duk ingat sana, ingat sini. Ai aku semayang berapa dah ni? 4 ke 3 ke 3 ke 4? Aku tak tahu nak buat macam mana ni. Ha, tak tahu nak buat macam mana ni. Nak terus ke nak berhenti? Ha, tak tahulah. Berhenti kot semayang lain. Ha, tak boleh lah. Kan? Ha, jadi 3 4 4 3. Ha, 4 ke 3, 4 ke 3, ambil 3. Ambil 3 tambah satu lagi, lepas tu sujud sahwi. Itu bab semayang. Kalau bab semayang kena ambil hak korang. Tambah satu rakaat sujud sahwi. Kemudian kalau bab hutang kita dengan orang, ambil hal lebih, jangan ambil hak korang. Kalau ambil hak korang, menindas orang lain. Hutang 100. Eh, 100 ke 110 ke? Tak ingat. Bubuh 110. Ha, sebab kita berhutang tak tulis. Ha, lain kali iza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubu. Kalau kita nak hutang kepada hutang dengan orang, tulis kita hutang berapa. Otak kita ni bukan komputer duk ingat lalu, kan? Tulis hutang berapa? Ha, 100. Kalau tak tulis, lupa. Main nak bayang, aku lupa hutang berapa ni. Ha, tak apalah, aku bayar lebih lah, 110. Itu bukan riba. Ha, hak lebih tu sedekah. Ha, sedekah. Yang riba tu tak boleh lah. Ha, kan, hak riba. Satu bab dia panggil riba al-fadli. Riba al-fadli tu itu riba yang dosa besar. Okay, riba al-fadli tu riba yang ada faedah bunga. Kan, hutang 100 bayar 120. Ha, itu dosa besar. Itu dia panggil riba al-fadli yang ada bunga. Ah, jadi rasanya tuan-tuan, sekadar itulah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ashabi ajma'in. Allahumma fa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.